Selamat pagi anak-anak. Hari ini Miss Rinda mau tunjukkan sarapan sehat yang Miss Rinda buat. Anak-anak masih ingat kan? Kita harus sarapan setiap hari. Tujuannya agar badan kita punya energi dan anak-anak bisa konsentrasi dalam belajar. Nah, Miss Rinda mau tunjukkan ya, sarapan Miss Rinda ini ada apa saja. Di dalamnya Miss Rinda membuat sayur, salad sayur dan buah. Di dalamnya ada selada, ada tomat kuning, ada buah anggur, ada buah melon, dan buah timun mas. Dan juga ada buah nanas. Nah, supaya sedap, Miss Rinda tambah bumbu sedikit. Anak-anak, bagaimana dengan anak-anak? Miss Rinda harap kalian semua juga sarapan yang sehat ya. Mari makan sarapan yang sehat.